Masih Satria. Jamset. Manis. Angkat pencuri sana. Rawan dalam masuk. Rizky tetap. Dan kelihatan bola keluar tadi. Kumpulan dari Rizky ini. Poin pertama menit 95. Masih Satria di sana. Satria. Dan kali ini bola keluar. Sebelum dilakukan power terlalu lebih saudara. Wiko lakukan serve-nya. Terima dengan baik santai di sana. Wow, kembali Suki. Hanya dengan satu sontekan saja berhasil menempatkan bola dengan baik ke arah pojok ini. 7-9. Wiko angkat ke tengah. Terima Pak di sana. Dorongan umpan lawan. Tepat Pak Reja ini menempatkan bola di antara ketiga pemain sehingga sulit untuk dijangkau. Bertambah pundi-pundi Anda kembali. Pak Reja nomor punggung 5. Konsentrasi Pak Reja angkat lepaskan panas. Saya membentuk Wiranto 96 seorang Pak Reja tadi. Kali ini Rizky cetek nomor punggung. Rizky nomor punggung 5 angkat dorongan umpan kali ini Wawan angkat. Pekatan maksudnya Satria. Dinyatakan tidak melintasi rantau. Tambahkan satu angka lagi. Rizky cetak. Angkat Fahri. Dalam masih sedikit kali ini. Mas ada dengan waktu di sana. Sur. MP kadang-kadang. Wawan lakukan serve-nya Pijayana. Ada Agus juga berbahaya. So, berikan Wawan. Oh, open spike. Lakukan tadi oleh Agus Ciko. Dari nomor 6 dari Jopan. Terlakukan serve Jopan. Lesakan saja ke tengah. Fahri berikan nomor dari belakang. Kosong lompong saudara. Kosong yang sangat cerdik melihat spiker mana yang tidak ada, melakukan blokir dari pemain lawan sehingga di situ bola diarahkan kembali dorongan umpan Sugi. Wow, terlalu deras rupanya sebelum yang dilakukan tadi. Ini kita Mansur angkat saja ke tengah. Fahri terima bola di sana. Dorongan papa. Ini parah. Tenang. Papa ada kembali konsentrasi sebenarnya. Larang kiri kanan. Capsel. Keras. Lepas. Luar biasa Papa El. Mengejar bola dari Sabang sampai Merauke. Tak peduli dimanapun bola dikejar. Begitu sayangnya pada si kulit bundar. Seperti sayang kepada anak dan istri. Luar biasa. Kita lihat Papa Ekbal, perfect, sempurna lakukan jamsetnya. Suruh umpan, Wiko lakukan bendungan sam. Tadi ternyata dari Wijayana masih melenteng keluar lapangan pertandingan dan membuangkan angka untuk pencok tim. Wow, quick ball, nyaris luput dari pandangan mata kita. Sanevo. So, berikan sebuah umpan kali ini. Rizky. Masih Rizky kembali. Cetek. Bubu Rasma Satria. Ahai. Ya, sudah menonton, kembali kita saksikan sebuah pukulan keras tadi masih dihantamkan oleh anak-anak pencok ini, berusaha merobek jaring pertahanan namun masih belum berhasil.
seorang Agus Cikong ini. Luar biasa pertandingan babak semifinal ini. Terima kasih. Kita lihat kembali suasana penonton. Hai. Wah, Reza kembali saudara-saudara mempertontonkan skill individual pergerakan cepat Satria. Dorongkan umpan sur. Coba luar biasa bola engklek tadi. Tidak disangka, tidak digana, ternyata melakukan pukulan. Dikira akan diumpankan bola orangnya. Ternyata quick ball tadi, spesialis ini. Kembali gagal melakukan eksekusi salah satu pemain Pareja ini. Pemain dari Wijayana ini, skor kali ini menjadi 16-17. Tipis saja perbedaan di antara mereka sesuai penonton. Kita lagi Wiko angka sejati, tipis pada sejati. Terima bola di sana Pak Fri, tolongkan rumah Roman. Masih ada sering mencoba ke bola. Gol bergerak saudara Sugi tadi berhasil menembakkan kartu angka di 18-16. Sugi lewat tangan dewa seorang Sugi tadi menambah sepangka Fahreja di nomor punggung 5. Fahreja konsentrasi sepenuhnya larang dari kiri kanan sampai di tujuh janda atau perawan mencoba akan melakukan shoot lepas kuasai oleh Wiko dorongan luar sur back attack masuknya Agus Cikong dorongan luar pemain berbahaya tersangkut di ranjau nomor tanya Sugi tadi Rizky Aye atau lebih dikenal dengan Rizky Cetek Aye Cetek Sanevo tadi melepas Bapak L lagi-lagi Bapak L Garap coba masih bisa terjang Sugi dinyatakan keluar. Ada Copan kembali. Copan kembali kali ini akan lakukan set. Lepas saja Fahri di sana. Allah dengan baik Wawan. Cos! Lepas! Lepas! Ahai! Tok! Ganjel tok! Yang punya bledos. Luar biasa on fire tentunya di sore hari ini berkali-kali melakukan pukulan dan berhasil menambahkan angka. Agus Cikong kali ini membalas dengan sebuah spike keras 19-20. Selisih tipis saja hanya satu angka perbedaan di antara mereka. Sang center kali ini Mansur dorong kembali umpan lepas kembali Ganis. Tidak butuh 6 pemain rupa-rupanya, hanya butuh 1 orang pemain untuk bisa mematikan pertahanan lawan. Papa L luar biasa tapi bohong. Kita lihat satu pukulan dari Pak Reza sempurna rapat sekali dalam melakukan blocker. Blocking yang kuat adalah pertahanan yang menjanjikan. Kita lihat kali ini Mansur Agus Cikong dengan tangan kiri berbahaya sadet. Sayang saudara Agus Cikong masih bisa diselamatkan. Sulitnya sama Agus Cikong dorong di udara. Satria rupanya kalah muda saudara, anak muda yang masih berusia 18 tahun tentunya punya bakat dan segudang keistimewaan masa depan yang cerah di bola voli. Luar biasa. Seperti motor yang terbakar kali ini pemain di Cikgu ini. Rizky Aye berbahaya kita lihat. Satria masih ada di Cikong. Umpan di tengah. Jatuh laut Fahri. Selamat datang si Pulih Bundar. Jatuh laut. Sedikit kalah teknik Bung Wawan, tidak perlu diratapi dan tidak perlu disesali. Ayo, gaspol. Gas! Pak Reza kembali saudara-saudara membombardir pertahanan lawan. Next point, 24-21. Unggul sementara kali ini. Pincel yang dapatkan seorang Satria. Tak sempat mengasih angka berbaik satu pergerakan. Agus juga berikan lanjut. Sampai!
yang kurang kokoh tadi. Kita lihat 22-24. Riko angkat kata, kita saksikan. 378 dilakukan Wawan tadi, guys. Sode kembali Wawan. Wah. 23-24. Pull official dari Pintayana. Sudah bisa kita lihat dari akhirnya mengakhiri skor 25-20.